lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'alallahu bihi wa bi'ulumi masyaikhina fiddaraini amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hikmah yang ke-29. Beliau berkata, syattana baina man yastadillu bihi wa man yastadillu alaih, yang artinya sangatlah berbeda antara orang yang berdalil dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang berdalil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahli wa asbatal amra min wujudi asli. Orang yang berdalil dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebenaran bagi pemiliknya dan menetapkan perkara dari asal wujudnya. Wal istidlalu alaih min adamil wusuli ilaih, sedangkan berdalil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak sampainya ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa famata ghoba hatta yustadalla alaih, dan jika tidak, kapankah Allah itu ghaib, Allah itu tidak ada sehingga diperlukan dalil atas wujudnya. Wa mata ba'uda hatta takuna al-athar hiya allati tuwassilu ilaih, dan kapankah Allah itu jauh sehingga alam ini yang menyampaikan kita kepadanya. Ini adalah merupakan hikmah yang sangat agung, di mana Al-Imam Ahmad ibn Athaillah mengenalkan kepada kita dua macam golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengenal Allah tanpa disertai dengan dalil. Merupakan karunia Allah, orang tersebut mengenal Allah tanpa sesuatu yang menunjukkan kepada Allah. Tidak butuh kepada perantara. Golongan ini diantaranya adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam. Beliau berkata, araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi ma araftu rabbi. Saya mengetahui Allah dengan Allah. Itu merupakan karunia yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Ali. Walau la rabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak ada Allah, maka saya tidak akan mengenalnya. Kemudian golongan yang kedua adalah mengenal Allah melalui dalil-dalilnya, sesuatu yang menunjukkan kepadanya. Ini adalah merupakan golongan yang merupakan golongan kebanyakan dari kita. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala karena ada dalilnya. Seperti alam semesta. Alam semesta ini adalah menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Wujud kita ada yang menciptakan. Tidak ada orang yang mengaku bahwasanya dirinya mewujudkan dirinya sendiri. Dengan demikian ada zat yang mewujudkan. Di mana zat tersebut tidak butuh kepada zat-zat yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sangatlah berbeda antara golongan yang pertama dengan golongan yang kedua.
Golongan yang pertama adalah merupakan mujtaba, yaitu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua adalah merupakan ahlud dalil. Atau disebutkan golongan yang pertama adalah merupakan ahlul musyahada, yang kedua adalah ahlud dalil. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, diisyarahkan di dalam Al-Qur'an. Wallahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sesungguhnya Allah memilih untuk sampai kepadanya terhadap orang yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yasha, dan memberikan petunjuk kepada Allah, kepada orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau diartikan, orang itu ada dua golongan. Yang pertama adalah al-arifu billah, itu al-wasil ilallah, orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah as-salik, itu orang yang berusaha berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syattana baina man yastadillu bihi wa man yastadillu alaih. Dalam hal ini bisa kita contohkan, misalkan saya punya adik, adik saya masih kecil. Kemudian kita sama-sama melihat bahwasanya ayah kita bepergian dengan menggunakan jas. Setelah selang beberapa waktu, ayah datang, kemudian menanggalkan jasnya, kemudian pergi lagi. Setelah saya masuk rumah, melihat ke kamar ayah saya melihat ada jas yang tadi dipakai oleh ayah saya untuk bepergian, kok sekarang sudah ada di sini lagi. Dengan demikian, saya mengetahui bahwasanya, oh, ayah telah pulang, kemudian pergi lagi. Karena apa? Ada buktinya. Buktinya apa? Jasnya ada di sini. Tidak mungkin jas itu datang dengan sendirinya. Kemudian saya bilang ke adik saya, bapak sudah datang. Kemudian adik saya bertanya, mana mungkin bapak tidak ada di rumah, ayah tidak ada di rumah. Berarti ayah belum datang. Kemudian saya mengatakan, kamu lihat ini jasnya sudah ada di sini. Berarti ayah telah datang, kemudian pergi lagi. Nah, ini adalah merupakan contoh dari sebuah dalil, yang dimana jas itu menunjukkan bahwasanya bahwasanya ayah telah datang, kemudian pergi lagi. Oh, dengan demikian adik saya akan setuju dengan saya bahwasanya ayah telah datang, kemudian pergi lagi. Nah, berbeda lagi kalau misalkan ketika saya datang bersama adik saya, ternyata ayah saya berada di rumah. Setelah bepergian, ternyata datang lagi ke rumah, dan kita melihat bahwasanya ayah sudah ada di rumah. Ini tidak perlu dalil bahwasanya ayah telah ada. Karena apa? Karena kita sudah menyaksikannya. Nah, ini adalah merupakan perbedaan al-mustadillu bihi dengan al-mustadillu alaih. Ini sangatlah berbeda. Kalau yang pertama butuh dalil, butuh tanda bahwasanya ayah itu ada, yang kedua tidak butuh karena dia sudah melihatnya. Begitu pula kedua golongan yang tadi saya sebutkan, yaitu ahlul musyahadah, itu orang yang senantiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdalilkan bahwasanya Allah itu ada. Setelah Allah ada, ini menunjukkan bahwasanya alam itu juga ada. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, yaitu alam ini ada sehingga di situ ada Allah.
syattana baina man yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi. Wal istidlalu alaih min adamil wusuli ilaih. Bahwasanya ahlu dalil atau golongan yang melihat alam kemudian menyaksikan Allah adalah merupakan min adamil wusuli ilaih. Karena apa? Dirinya belum sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga butuh kepada dalil yang menunjukkan Allah itu ada. Ini adalah merupakan golongan umumnya orang Islam. Seperti halnya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kotoran unta, berarti ada untanya. Dengan demikian, alam kita bisa menyaksikannya. Dengan demikian, otomatis ada zat yang menciptakannya. Wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaih. Kalau tidak seperti itu, maka kapan Allah itu ghaib? Kapan Allah itu tidak ada? Sehingga dibutuhkan dalil untuk mewujudkan atau mengisbatkan wujudnya. Allah tidak pernah ghaib. Karena apa? Allah itu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kita lebih dekat kepada kalian daripada hablul warid. Hablul warid. Itu syaraf yang ada pada leher. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bahwasanya Allah adalah zat yang dekat. Wa mata ba'uda hatta takuna al-athar hiya allati tuwassilai. Dan kapan Allah itu jauh sehingga alam semesta ini menunjukkan kepadanya. Allah adalah zat yang maha dekat. Allah adalah zat yang maha dekat dengan kita. Fa inni qarib, sesungguhnya kami adalah zat yang dekat kepada kalian. Maka dari itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan dengan maqam al-musyahadah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.